Apa kabar Asila? Tepuk tangan dulu buat Asila dong. Kenapa sih lo? Ya bener. Kalau gini. Gini gimana? Iya. Ya Allah cantiknya. Masya Allah. Umur berapa sih? Ini umur berapa sih? 18. 18 udah cantik begini. Ya Allah. Abi mana Abi? Abi di Malang. Abi di Malang. Ngapain Abi? Sama teman-teman motornya. Oh begitu. Anaknya launching ini ya, malah sama teman-teman. Mana sih Abi? Ya udah apa-apa, yang penting ada mama ya. Ada. Ya oke, okay. Baik. Mami, say hi. Mami, say hi Mami. Baik, ini kamu cantik sekali. Ini persiapannya berapa lama nih? Bajunya, apa make up-nya nih? Keren banget tuh. Make up rambut tadi pagi di rumah. Terus bajunya sekitar lusa kemarin dapet ini. Bagus ya. Bagus banget. Terus gitu, terus aku datang ke sini. That's it. Ya. Kalau kita merah kan? Ya. Jadi nggak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah. Enggak. Tuh bagus banget kak tuh ya. Jadi sekolah nomor satu ya. Iya, jadi acaranya tuh Sabtu Minggu dan memang tanggal merah. Tanggal merah, hebat. Tapi gini Asila, mungkin apa sih yang membuat kamu jadi pengen nyanyi gitu loh? Emang bisa nyanyi? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Suaranya bagus beneran. Aku udah denger langsung. Aku pengen nyanyi, suka nyanyi. Ya. Karena waktu kecil itu ternyata bukan ternyata sih. Jadi waktu kecil itu aku super duper pede sama suara aku. Terus aku suka tiba-tiba datang ke artis siapapun, penyanyi siapapun yang ada di lokasi syuting Abi aku waktu itu. Siapapun aku datengin habis itu kayak, aku mau nyanyi, tolong dengerin aku ya. Aku nyanyi. Gitu. Umur berapa tuh? Dari 7 deh. 7 tahun itu dari. Ya 7. Terus ya? Dari sebelum 7 ini udah, tapi akhirnya aku mulai les 7 tahun, 8 tahun. Les. Lesnya di mana sih? Aku waktu itu pertama kali di Oti Jamamus. Oh, tahu. Di radio dalam. Ya. Tapi bukan sama Otinya. Enggak. Oke. Okay. Ya. Terus ya, sama Haneli. Terus aku ganti gara-gara aku usianya udah belasan, jadi aku mulai, udah aku akan serius, aku mau jadi penyanyi gitu. Akhirnya aku ganti coach ke Kak Atra. Habis ke Kak Atra, habis itu aku merilis lagu, aku ganti lagi ke ada Kanoni, terus sekarang terus sempat sama Antarika juga, sekarang aku Antarika lagi Antarika, sekarang aku lagi maintain sama Kak Indra Aziz. Oh, sama Indra Aziz. Iya. Hebat tuh semua para apa musisi-musisi yes, hebat. Jadi ya. Pengen nyanyi emang dari kecil, pengen jadi penyanyi, pengen mempunyai impian yang besar di dunia nyanyi aku dari kecil. Dari pengen kayak siapa sih penyanyi dalam negeri? Pengen kayak siapa? Penyanyi dalam negeri. Pengen kayak siapapun diva yang ada di Indonesia. Amin. Amin. Kalau luar negeri, siapapun diva yang di luar negeri. Iya, Ariana Grande sih. Ariana Grande. Dari kalau segi musik-musiknya kamu lebih suka ke mana sih sebenarnya? Lebih suka dance kah atau balance? Tapi sebenarnya aku suka lagu-lagu pop juga yang kayak joget-joget riang tuh suka juga, tapi aku belum memiliki keberanian untuk merilis lagu yang lebih upbeat gitu. Oh, aku pengen lebih orang-orang tahu kalau aku tuh balance dulu, nanti kalau tiba-tiba mencoba yang upbeat ya baru dicoba aja. Gitu. Nah, ini yang berikut ini akhirnya kamu apa mau merilis lagu lagi. Ini berapa lagu kah apa nanti bakal jadi album kah atau gimana? Di Lesla Records ini lagu pertama. Ini single aku yang udah keberapa, tapi ini yang pertama di Lesla Records. Terus depannya gimana kita aja nanti. Tapi ya ini lagu Menanti Waktu, ciptaannya Kak Rular. Terus menggunakan belum? Bilar udah datang belum? Baru nyampe. Oh baru nyampe. Iya, Kak Bilar. Terus gitu. Jadi apa yang kenapa kamu akhirnya mau ke Lesra Records itu, kenapa nggak ke rekors-rekors lain gitu, terus kenapa ya dan kenapa nggak ke rekors-rekors lain? Karena aku itu emang nggak mau masuk label apa sih sebenarnya, aku mau berdiri sendiri. Tapi waktu itu aku pernah kerja sama untuk satu single buat soundtrack film sama ada label lain, tapi itu per single doang, jadi per project. Jadi untuk yang Lesra Records ini juga per project. Jadi yang ini dulu. Ini dulu ya. Nanti ke depannya mau